tangan yang meriah dong muncul semuanya. Sebuah permainan ilusi ya. Nah, ilusinya adalah ilusi tali. Jadi tali ini sedia saya akan membuat ilusi buat Anda. Supaya Anda bingung ya, sebelum ilusi itu terjadi saya akan kasih nama tali-tali saya. Yang pertama ini yang pendek ya. Yang pendek ini namanya Susi ya. Lalu ada satu lagi namanya Santi. Satu lagi ada Susan ya. Oke. Nah, sebelum saya bimbing sebuah ilusi ini, saya pastikan kalau tali saya ini nggak ada apa-apa, ya. Mungkin Anda mengira kalau tali saya mengandung karet, ya, atau mengandung magnet, atau hal-hal yang lainnya mungkin dalam pikiran Anda, ya. Sebelum saya membuat sebuah ilusi itu, saya bimbing satu orang untuk mewakili teman yang lain. Ayo, sini deh. Oke. Ada kas berapa? Kas berapa? Oke ya, Dek, ini terus saya kasih nama Susi. Sebelum terjadi sesuatu dengan Susi, coba kamu periksa dulu. Kamu tarik-tarik, ada sesuatu nggak? Nggak ada, mungkin dia mengandung karet. Kalau ada karetnya bisa panjang, coba tarik juga tenaga. Nggak ada karet berarti ya. Oke, satu Susi sudah diperiksa. Lalu satu lagi, Santi, coba dipegang. Sekarang kamu lihat ada magnetnya ujungnya. Ujung-ujungnya ada magnet nggak? Mau periksa semuanya. Mau periksa semuanya, periksa, periksa. Ada sesuatu? Nggak ada. Oke. Okay. Kalau gitu tolong kasih tahu sama teman-teman lain, katakan tali ini nggak ada sesuatu lain. Nggak ada magnet. Nggak ada karet. Oke. Okay. Satu lagi, Susi, Santi sama Sinta. Sinta juga periksa. Apakah ada sesuatu dari Sinta? Coba periksa dari ujung-ujung. Mungkin karet ya, mungkin mengandung magnet, mungkin mengandung kawat atau ada sesuatu, nggak ada. Oke, tarik lagi buat tenaga. Bisa panjang? Nggak bisa ya. Bilang sama kawan-kawan lain nggak bisa panjang. Tali ini nggak bisa panjang. Oke, jadi talinya sudah diperiksa. Kalau tali ini nggak bisa panjang ya, karena nggak ada karet dan sebagainya. Tali ini sudah diperiksa. Saya sekarang akan coba mengisinya. Terima kasih ya, silakan. Oke teman-teman semuanya, tali-talinya sudah diperiksa. Kalau talinya tidak mengandung magnet, tidak mengandung karet, dan juga tidak ada hal-hal lain yang aneh ya. Ini tali biasa. Ya, oke. Okay. Sekarang saya akan buat ilusi yang pertama. Ilusi yang pertama adalah panjang, sedang, dan pendek ya. Mungkin Anda bertanya kenapa ada namanya Susi, Santi, dan Sinta. Ya, itu mengingatkan kepada Anda bahwa talinya beda-beda maksudnya ya. Ukurnya beda-beda, ada yang pendek, panjang, dan sedang. Susi, Santi, dan Sinta, ya, oke? Okay. Siap semuanya ya? Kalau gitu siap, kita lihat ilusi yang pertama. Susi, Santi, dan Sinta, artinya ukurannya beda-beda. Coba lihat ya, ilusi yang pertama, coba lihat. Nggak bisa panjang, nggak ada karet, 1, 2, dan 3, coba lihat. Coba lihat. Ini panjang. Dan yang kedua juga panjang. Dan ketiga juga bisa jadi panjang. Ya, ini ilusi pertama. Oke, ilusi yang kedua. Sekarang biar gak bingung ya, biar gak banyak-banyak, satu saya akan eliminasi. Ya, jadi sekarang talinya ada dua. Ini panjang, panjangnya sama. Dan sekarang ilusi yang kedua ya, ukurannya sama, ada dua. Ini panjang, ini juga panjang, berarti ada dua ya. Oke, kalau kita coba lihat. Satu, dua, tiga, dan inilah ilusi yang kedua.
Boleh. Talinya sudah panjang ya. Kalau sudah panjang berarti ada ujungnya ya. Ujung kanan sama ujung kiri ya. Coba lihat. Karena ujung kanan sama ujung kiri. Nah, karena ada ujung kanan sama ujung kiri berarti talinya sudah menjadi tersambung. Ada yang bagian tengah, sekarang saya akan ambil gunting. Saya akan potong. Tapi saya akan menggunakan potong dengan alat ilusi. Ya, coba lihat. Nah, ini alat ilusinya ya. Ini gunting ilusi, coba lihat. Satu, dua, tiga. Saya kantongin lagi. Sudah dipotong, tinggal ditarik. Bisa disambung lagi ya. Tarik lagi nggak bisa dia. Cuman sekali aja bisa dilepas. Jadi kalau kita tarik sekuat tenaga nggak bakal lagi kembali dia. Oke. Jadi kalau kita tarik. Karena ada ujung kanan ujung kiri, sekarang saya akan sambung. Ya. Saya akan sambung. Dan anehnya, ilusi yang keempat, ilusi yang ketiga atau keempatnya? Keempat, kalau saya petik, ini bisa jalan. Tarik pelan-pelan, jalan lagi dia. Ini pak, ini sih, ya kamu, kamu. Iya kamu, kamu, oke. Kok bisa jalan ya? Bisa bantu saya tangannya seperti ini? Ya? Tarik ke bawah, bisa jalan nggak? Coba tarik ke bawah. Kok bisa? Oke, lepas, 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 cukup. Kok bisa ya? Mungkin sebelah sini nih. Coba, mas, coba tarik mas, seperti saya mas, tarik ke bawah mas. Bisa jalan nggak? Nggak bisa ya? Kok bisa ya? Ada penantang, coba tarik, tarik. Bisa jalan nggak? Tarik, tarik, tarik. Tuh, kan nggak bisa ya? Padahal tadi saya bisa nanggap di jalan ya, oke. Teman-teman semuanya, supaya ini bisa jalan, ada rasanya ya. Rasanya adalah tinggal kita tiup. Jadi harus ditiup dulu. Coba ada sini. Oke. Coba ada tiup, 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 tiup. Tarik pelan-pelan. Oh, bisa jalan dia. Terima kasih ya. Oke, sekarang saya ambil gunting lagi. Saya potong. Dan sekarang talinya menjadi dua bagian. Ya. Ini panjang. Ini panjang. Coba lihat. Saya tarik lagi. Bersatu lagi ya. Nah, sekarang dia ada udah ujung nih. Ini ujungnya nggak boleh ditarik kencang-kencang. Jadi kalau kita tarik kencang-kencang, dia bisa copot ya. Kalau tarik kencang-kencang, copot ya. Nah, kalau copot berarti kan sebelah sini nggak ada ujung lagi dia. Ujungnya hilang. Nah, karena nggak ada ujung kan jelek nih. Kita kasih ujung deh ya. Ujungnya gampang. Ini dia ujung. Ini ujungnya kita masukkan lagi ke atas. Naik pelan-pelan. Digoyang-goyang. Ada lagi ujungnya. Oh ya teman-teman, biar gak bingung ya, ini namanya ilusi saja ya. Jadi sebenarnya tali tadi bukan satu ya. Tali tadi sebenarnya ada berapa? Ada dua. Oh ya, sepertinya ada tiga ya. Nah, seperti inilah. Inilah sebuah ilusi ya. Oke. Satu, dua, dan tiga buah. Tapi kalau teman-teman ingat, tadi namanya beda-beda. Ada Susi, Santi, dan Cinta ya. Oke, kalau gitu kita kembali seperti semula ya. Biar teman-teman ingat bahwa tadi ukurnya beda-beda ya. Ada Susi, ada Santi, ada Cinta ya. Oke, kita akan kembali seperti semula. Kita keluar dari ilusi kali ini. Oke, ya ini ilusi tali. Oke, saya akan coba interaktif dengan Anda. Ada yang punya cincin nggak? Cewek? Cewek? Saya bisa turun ke bawah ya, ada nggak punya cincin? Punya cincin? Ada yang punya cincin nggak? Cincin? Ada? Mas? Mbak ada cincin? Punya cincin? Punya cincin? Nah, ayo sini sebentar. Sini sebentar, sini sebentar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, tenang aja, nggak ada apa-apa ya. Oke, ini lepas HP-nya? HP-nya? Iya, HP-nya. Nah, oke. Kita ke sini biar kelihatan, sini. Ya, sini, biar kelihatan. Nah, sini sebentar. Oke, nggak apa-apa, tenang aja. Sini sebentar. Oke, coba mungkin cincinnya. Keluarin cincinnya. Oke, coba lihat saudara-saudara semuanya. Ini cincin dan sekarang saya akan masukkan ke dalam sebuah tali ya. Nah,
Karena cincinnya nggak ada potongannya atau nggak ada seperti luar, jadi nggak bisa keluar. Coba ditarik, pelan-pelan bisa keluar. Nggak bisa ya? Oke, sekarang dia ada di dalam ya. Saya genggamnya kencang. Nah, coba lihat masih ada. Oke. Bisa tanya temannya satu lagi? Yang mana? Oh, kalau yang lain deh. Coba, bisa temannya, temannya. Masih ada, boleh sambil saya mas? Mbak aja boleh kok? Nah, ditutup dulu sebentar. Sama siapa nih? Nah, siapa aja boleh? Temannya satu lagi orang? Mbaknya ya? Eh, sini mbak, sebentar mbak. Ya, oke. Okay. Sini mbak. Oke, siapa namanya? Nama? Mbak Yanti, Mbak Yanti ini tunggu temanmu di dalam. Coba lihat. Dan sekarang saya punya sebuah tongkat, ya. Kita pastikan dia di dalam. Oke. Okay. Mbak Yanti, ini cincin. Mbak, ya, di dalam. Sekarang saya akan genggam yang kencang. Dan coba kita lihat baik-baik ya. Jadi ini tali, ini satu. Ini satu, coba dipegang. Pegang sini. Pegang sini. Oke. Okay. Coba tarik yang kencang, tarik, tarik, tarik. Oke, okay, tarik. Coba kita lihat. Ya. Coba kita lihat cincinnya. Satu. Dua. Siap ya. Tangan kiri boleh pegang ujungnya, ujung sini, tangan kiri, pegang sini, pegang. Pegang sini, pegang tongkat, 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 tongkat. Nah, mbak juga pegang mbak, pegang. Tiga, satu, dua. Satu, dua. Seperti ini, nah seperti itu ya. Coba lihat. Wah, ini mbak ya? Oke, terima kasih sudah bermain dengan saya. Terima kasih. Oke, mau lagi yang lebih seru? Nah, kalau gitu saya masih punya lebih seru nih ya. Kali ini saya akan coba bermain dengan ikat-ikatan ya. Saya butuh dua orang laki-laki yang gagah ya, yang kuat ya, untuk mengikat saya. Mas bisa lagu saya mas? Mas sebentar lagu saya, nggak mas kita buat hiburan. Ayo, yang lagi. Oh iya terima kasih. Siapa namanya? Bos Putra. Ada siapa lagi? Abang boleh? Putra dan Karim bukan? Hah? Andi ya Andi dan Putra ya oke. Coba diperiksa tali saya tarik yang kencang. Oke, talinya biasa ya. Coba tarik yang kencang. Sudah ya. Jadi Putra dan Andi akan mengikat saya sangat kencang sekali. Coba untuk meloloskan diri dari ikatan ini ya. Tapi saya harus perlu konsentrasi ikat saya pakai tali tersebut. Tali yang kencang-kencangnya ya. Kita akan bermain ya. Ini. Ya, kasih lihat sama teman-teman lain nggak ada apa-apa di sana. Oke, sekarang kita ikat di sini. Ya, ini talinya. Sekarang kita mulai mengikat. Ya. Kita tarik kencang-kencangnya. Oke, coba tarik dulu, tarik dulu, tarik. Ya, oke. Nanti atasnya dimatiin ya. Atasnya dimatiin. 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 Tarik yang kencang, saya kencang-kencangnya. Saya kencang-kencangnya. Ya, tarik apa? Ya, sekali lagi, sekali lagi. Ya, ya dimatiin, dimatiin, dimatiin. Sipul mati, sipul mati. Sipul mati ya. Ya, ya. Ya, sekarang ya boleh. Ya. Ya. Saya sudah dikencang kencang-kencang sekali. Dan saya akan turun. Keluarkan diri dari ya, oke. Okay. Coba tutup, Mas Andi. Salah, Mas. Bukanya tangan ditutup. Oh, di tangan aja, oke, pakai tangannya ya, oke. Okay. Mas Andi punya jam ya. Mas Andi boleh lihat jamnya ya, jam keberapa ya, oke. Okay. Oke, okay, Mas. Keluarkan diri ya, saudara-saudara semuanya jam berapa? Itu ya kira-kira bisa meloloskan diri ya. Mas Peter tadi ikannya kuat ya. Ikannya kuat dari saya. Lagi kan ya, oke. Okay. Coba lihat jamnya kira-kira ya. Oke okay, ya, ya perhatikan baik-baik. Kalau kita coba tarik dulu, tarik dulu. Ya, tarik dulu ya. Kain, 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 oke. Okay. Oke ya, oke. Okay. Saya akan coba meloloskan diri. Oke, okay. Kita coba lagi. Tutup, ya oke. Okay. Ya. Jam setengah tujuh ya, oke. Okay. Teman-teman semuanya, ya coba lihat.
banget ya. Sorry. Buka dulu. Buka, buka, buka. Ini enggak dam. Ya kita tutup ya. Ini kurang rapi ini harus ditutup. Tutup nah ya di sini. Tutup dengan rapi ya, seperti itu ya. Oke. Kita akan mulai ikatnya ya. Oke. Saya coba mulai sebentar. Tadi katanya kenceng banget ya. Coba dibuka dulu, dibuka dulu, dibuka dulu. Tunggu sebentar ya, saya akan coba meloloskan diri. Ya, coba perhatikan baik-baik saya, tapi keluar jam berapa ya? Oke, buka dulu, buka dulu, buka dulu, buka dulu. Tunggu banget ya, kita akan coba mulai operasinya. Siap? Oke, siap. Tutup. Harus ngitung ya. Semuanya teman-teman ngitung, yuk. Ngitung, satu. Dua, tiga, sudah lepas. Ini temennya jangan dibantung-bantung ya. Yang sebelah sana ngecek mas. Jangan dibantung mas ya. Kita mulai ya, oke. Coba tarik. Mas ngecek mas ya. Bisa lepas di dalam ngecek ya. Sama-sama kita tarik. Yuk ngecek sama-sama yuk. Satu, dua, tiga. Berhasil. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baiklah, saudara. Sadat magic. Nanti masih ada yang lebih seru lagi. Namanya Miss Tiara. Jadi jangan kemana-mana. Nanti akan lebih seru lagi buat anda semuanya ya. Kita akan mulai atraksinya buat Miss Tiara. Siap-siap.